Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pemirsa. Seruni Wibowo berjalan-jalan pagi ini. Ini udah sampai di desa Singget. Singget setelah Doplang. Singget masih ikut Doplang. Pemirsa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan loncengnya, serta di-share ya pemirsa untuk berlanjutnya mengikuti channel Seruni Wibowo. Jalannya nikung banget. Sekolahan. Sekolahan motor kok di luar-luar nek ilang piye? Gabusan desa Gabusan masih ikut Doplang. Ini masjid atau masjid ini. Aku kira kecil, kalau kecil kan musola. Ini pemirsa ya, kita ikuti perjalanan ini. Ini jam setelah jam masuk sekolah itu jalan menjadi lengang seperti ini. Jadi perjalanan saya menjadi sangat lancar. Gue tenanan ngerti-ngerti mak bedunduk. Apa arti ini mak bedunduk? Awas gawe dalan no di pung-pung no kaya huruf S. Mbok ngene iki diluruskan, omah diteratas, dituku tapi iya, jadi enggak. Bahayanya bengi-bengi gak ngerti pas menggo bahaya. Tandur jagung kabeh. Ini kalau anu jagung. Iya, kan nek berpari. Berpari jagung kadang-kadang jagung saya. Terus pari terus jagung. Iya. Jagung juga dipanen kadang tua, kadang masih muda untuk digodok, dibakar. Kalau tua nanti kan terus dipipili, bisa dipakai nasi jagung dan sebagainya. Pom ini menggok lagi. Bagus. Itu desa Singgenjati.
Niki nih. Iya. Singgit Jati. Melok Jati kecamatan. Oh, ikutnya ikut Jati, bukan ikut Doplang. Loh. Oh, sama ya. Jati sama. Oh, sama. Sama. Mak terkenalnya Jati. Nek Doplang itu desanya. Nah, ini sebentar lagi nanti masuk Projati. Nah, ini kan sudah. Oh, maksudnya kecamatan nih. Terakhir kan Doplang. Nah, Kradenan kan melalui Projati. Nah, ini lawan jalan Blora. Sudah masuk Kabupaten Purwodadi. Purwodadi ya. Apa jatuh? Kayak apa? Kayak gumuk. Gumuk apa itu? Dataran tinggi di situ. Yang dulu ya pemirsa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.